Yes. Okay. Ini adalah meletup. Terus menghantar. Yes, saya. Terus menghantar tweet anda hashtag meletup yang ke 1000, 2000, 3000 akan dapat tiket ke konsert final Ceria Popstar. Jumaat ini. Yes. Jumaat ini. Yes. Dan kita bersama dengan Siti Saleh, everybody. Siti Saleh. Hello. Khabar. Thank you for having me. Oh, hi. Sebenarnya, tiap minggu kita ada share dekat Meletop tentang projek Bliss. Ada DT every week. Betul. Yang hampir malas baca, selalu suruh saya baca. Ya, saya. Tapi sebenarnya, ia tentang transformasi diri dan sekarang tinggal dua peserta terakhir dah. Saya selaku host dan juga mentor dalam projek tu, mungkin you nak recap balik dengan penonton. Yes. Apa dia? Nak share sikit okay, pasal Bliss. So, minggu ni adalah minggu yang terakhir. Dua finalist, cabar yang terakhir and also keputusannya akan diketahui lah for this week. Dan kalau yang tak tahu projek Bliss tu apa, it's berkonsepkan kesihatan, tentang penjagaan sistem penghadaman yang sihat. Betul. So it's all fitness, pengambilan makanan yang seimbang. So and I think there's not so many programs out there macam tu. Yeah. So, banyak fokus on luaran semata-mata. Exactly. Tapi kecantikan sebenarnya bermula dari dalam. Dari dalam. Betul. Betul. Nabil. Nabil memang jaga dalam. Betul. Saya memang jaga luar dan dalam. Macam saya selalu makan makeup, lipstick semua untuk kecantikan dalam. Mascara. Minum Nestle Bliss yogurt drink tak? Itu dia. Itu semua minum kan? Tu tengoklah betapa sehatnya mereka. Semua minum tu. Minumlah. Minum. Tak, I have to say macam my family, my wife, my kids semua, kalau pergi kedai memang akan cari Bliss punya air sebab satu sebab rasa dia lah. Rasa dia banyak flavor and affordable. Tapi yang paling penting, it has life cultures iaitu probiotic. That's good bacteria untuk penghadaman. Digestive. Tak nak tiba-tiba sekat ke, you ada constipation problem. So it helps. So pada siapa yang tengah diet tu, minuman ni adalah yang terbaik. Dan mungkin kalau minum ni juga, dia kurang bergaduh. Macam gosip nombor satu minggu ni. Roll it. Ganteng. Shahnaz Ahmad dan Intan Suraya tak henti bertekan di Instagram. Yep, Instagram Shahnaz. Kecoh apabila Intan Suraya bagi komen gambarnya dengan Nor Nabila. Kakak dia sehingga menyebabkan netizen bengang. Nanti saya beli bagi kat Shahnaz. Banyak-banyak. Ha? Tak dapat cakap apa tu? Banyak-banyak bagi kat Shahnaz. So dia hadam betul-betul. Kau perli apa ipar kau? Okey, sebenarnya... Sorry, I... Slow sikit. Kita memang sama-sama slow, tak, my tak, God. Tak, sebab I tak tahu sangat gosip-gosip ni. I kalau orang cerita... Man, kita tahu. Memang jarang baca gosip kat rumah semua kan. Kita macam... Kau baca apa? Tak. Okey, cerita-cerita pasal projek Bliss. Ni dah episod yang ke... Final tu. Final. Sudah 8 minggu ni lah. Tinggal dua orang je lah. Dua peserta saja. Tini sahaja. Dan Jim. Siapa yeah, yang akan menang eh? Dan cabaran yang terakhir agak mencabar juga. Dan okey. They have to hasilkan video CSR tentang penjagaan diri. So kena it's quite tough. Betul, kena pergi jumpa orang. Sebagai mentor, apa yang you pentingkan? Okay, for me selaku host juga dan kakak kepada dorang, they're so sweet. I jaga grooming dan juga you know macam mana nak meyakinkan diorang sebab sometimes diorang tak biasa dengan dunia ni kan, diorang tak biasa because Nestle pun tengah mencari seorang bintang Bliss yang ada ciri-ciri yang boleh share communication skills and so it's quite hard for them. Alright. Tapi cabaran ni agak susah lah, tapi masing-masing ada dong punya uniqueness. Dan kita ada sediakan VT sebenarnya Nabil. Betul, untuk projek Nestle Bliss ni behind the scenes, jom mari kita saksikan. Roll it. Really thankfully that you know we are coming finally, to the end. Say you know all the challenges like it's like pushing us to the max. Yes, definitely we are super nervous, but we are also happy because finally it's the final day. I've seen the transformation. I think both performed really well. The winners probably just won it by 1 inch sahaja. Yep. Itu dia behind the scene. Last two. Siapa yang akan jadi pemenang? Siapa yang akan jadi pemenang dan akan bawa balik. Dah nampak tadi yang hugging
hugging sim tadi tu. Diorang, they get on really well in this competition. Masing-masing kawan baik. Actually, diorang dua memang rapat. Yeah. Tapi good. At the same time, it's a competition. Yeah, jadi persaingan yang sihat. Persaing sama sendiri. So, kan, kena ambil lah bersaing secara sihat tu. Sebab dia orang pun minum minuman kesihatan. Betul. So, betul. You know, kalau Mantan keluar pun, keluar benda yang sihat lah. Benda yang sihat keluar. Okey, jadi pemenang akan membawa pulang RM20,000 dan trip ke Paris. What about penonton? Penonton? Penonton boleh join Boleh dapat inspirasi lah dari program ini. Kau ni tanya aku tiba-tiba. Sebab saya tak baca mungkin. Okey, mungkin ada kata-kata akhir untuk penonton-penonton yang sedang menonton sekarang ni. Untuk jangan lupa menyaksikan episod terakhir. Jangan lupa untuk saksikan episod 7 dan 8. Dan kepada mereka yang nak jaga, nak tahu macam mana nak jaga dan ada penghadaman yang sihat. This could be a really good program for you. Yeah, macam mana nak saksikan, kat mana mungkin? Di digital portal Astro Gempak. Okay. Episod 7 dan 8. Ahad ini, Sabtu dan Ahad ini di www.projectbliss.com.my. Thank you Siti Salihah. Tepukan untuk Siti Salihah sama dengan kita. Thank you. Jangan lupa saksikan Project Bliss daripada Nestle. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan penyanyi daripada Indonesia. Teruskan bersama kami di Malatop.